dorong menyiksanya. Dorong menyemaikan mendam pada kantin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kudanya Noni sudah pulang, Pak. Tapi Noninya nggak ada, Pak. Hah? Apa? Biarkan mereka cemas dulu. Sebentar lagi baru kamu saya antar. Saya sudah kirimkan tim SAR. Bapak tenang saja. Mereka pasti akan menemukannya. Hei, diam kamu! Jangan ngomong macam-macam! Pergi dari sini! Anjing-anjing hutan itu kalah cepat. Dan saya lebih cepat dari anjing hutan itu. Ngomong-ngomong, saya masih penasaran nih, siapa sih orang yang nolong saya? Dia sebutin namanya Leo Hadinoto. Leo? Perempuan itu pasti sedang nunggu kamu. Dia memang memenuhi syarat untuk dijadikan istri. Sudah cantik, kaya lagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Saya cuma mampir, mau tahu keadaan Sinon. Gimana? Sudah baik, kan? Hanya harus istirahat. Sebentar, Pak. Saya kasih tahu Lenny. Pak Leo sudah datang. Nggak usah, Pak. Biar saja dia istirahat. Kapan-kapan saya akan datang lagi. Tolong kasihkan bunga ini, Pak. No. Saya tidak mau mengganggu istirahatnya. Katakan saja saya datang. Iya. Hanya ingin tahu keadaannya. Permisi. Oh, iya. Mari. Dari orang yang menyelamatkan Non. Terus orangnya sekarang kemana? Sudah pulang. Dia hanya menanyakan keadaan Non. Ini kasih bunga. Lantas dia pergi. Mang Gana kenapa sih nggak nyuruh dia nunggu balas sebentar? Sudah Non. Tapi dia katanya dia nggak mau ganggu Non. Ah Non, barangkali dia belum jauh Non. Mamang susul Non. Tuhan yang menyelamatkan kamu. Saya memang ada di sana. Tapi seperti apa yang saya bilang, angin tidak dapat membaca. Tapi saya selalu tahu saat yang tepat, di mana dan kapan saya harus berada. Lantas, kenapa barusan kamu mau pergi begitu aja? Saya tidak mau mengganggu istirahat kamu. Toh, kapan-kapan saya bisa datang ke rumah. Bagaimana? Suka dengan bunganya? Iya, saya suka. Bunganya bagus sekali. Masuk dulu yuk. Saya takut mengganggu. Justru saya akan merasa terganggu kalau kamu tidak mau masuk. Terima kasih. Pak. Lihat nih, Pak. Kita kedatangan tamu. Halo, anak muda. Halo. Apa kabar? Baik, Om. Mas apa? Tadi dia datang ke sini hanya mau nitipin bunga ini sama Mang Ganda, terus pergi lagi, Pak. Kelihatannya dia pemalu. Belum biasa bergaul dengan anak muda. Ngopi yuk. Jangan cuma ngopi dong, Pak. Ajakin makan siang di sini. Kenapa enggak? Udah, terima kasih, Om. Tidak usah repot-repot. Kamu mau makan siang di sini atau saya tidak mau kenal lagi sama kamu? Oke, saya nyerah. Oke, ayo. Yuk. Pak Anton, betulan saya lagi butuh tanah untuk lokasi industri kimia. Mencari tanah sekarang agak repot, Pak.
tapi bisa saya usahakan. Ya, saya tahu. Tapi tolong bantu saya untuk informasi. Kalau bisa, lokasinya yang bagus. Pokoknya soal komisi, jangan khawatir. Oh, sebenarnya ada, Pak. Kalau Bapak mau, tanah milik Pak Harjanata Negara. Hah? Pak Harjanata Negara? Iya, Pak. Yang benar. Ya, terima kasih. Saya sudah kenyang. Kenapa? Makanannya nggak enak ya? Siapa bilang? Terus kenapa makannya dikit banget? Justru ini luar biasa. Oke, kalau gitu saya nambah lagi. Dia bisa menyelesaikan diri dengan watakmu yang keras. Dari tadi, kamu tidak menceritakan tentang keluarga kamu. Terus terang, Om. Saya tidak banyak bisa cerita. Saya dari kecil sudah jadi yatim piatu. Sejak itu hidup saya seperti pengembara yang jatuh bangun dalam mewujudkan impian. Jatuh bangun? Ya. Dalam dunia seperti ini, manusia berambisi ingin jadi kaya, sehingga moral tersingkir. Dan kita sudah hampir tak bisa lagi saling percaya pada siapapun, bahkan pada bayangan kita sendiri. Orang-orang yang datang dengan senyum, sebetulnya dia ingin menunggu kesempatan untuk menggerogoti apa yang kita miliki. Kelihatannya kamu punya pengalaman pahit soal bisnis, sampai jadi trauma. Ya. Dan saya tidak mau mengingatnya lagi. Jalan terbaik melupakan masa lalu adalah dengan bekerja. Yang paling enak adalah melakukan pekerjaan yang kita senangi, Om. Pekerjaan apa yang kamu senangi? Melatih kuda. Oh ya? Saya mimpi ingin punya peternakan sendiri. Saya juga senang sama kuda. Malah saya punya peternakan sendiri. Oh ya? Siapa yang melatih? Pelatihnya baru saja saya pecat. Dan saya sedang mencari pelatih baru. Jadi pelatih kuda di sini harus kuat mental dan fisik. Lenny tidak bisa diajak kompromi kalau menyangkut soal kuda. Pak, Lenny kan gak sejahat itu. Saya cuma gak suka kalau kuda-kuda itu dicambukin seenaknya aja. Saya sependapat dengan Lenny, Om. Melatih kuda harus dengan kasih sayang dan kelembutan. Menurut saya, cara itu lebih berhasil daripada dengan dicambuk. Boleh saya mencoba melatih kuda-kuda kamu? Boleh. Kamu boleh datang aja kapan kamu suka. Terima kasih. Bikinkan kopi dulu dong. Ntar ya. Saya suka arsitektur rumah ini. Boleh saya lihat-lihat? Silakan. Silakan. Terima kasih. Mari. Saya masih belum percaya. Semua surat-surat ada di tangan saya, Pak. Dan menurut perhitungan, dia tidak mungkin bisa membayar seluruh pinjamannya hanya dengan mengandalkan usahanya. Saya adalah satu-satunya orang yang tahu masalah besar yang dia hadapi. Selain dia dan tangan kanannya, Pak Suganda. Kalau Anda bocorkan hal ini pada orang lain, saya akan tarik semua uang saya dari bank Anda. Dan saya akan laporkan pada atasan Anda. Saya cuma membantu Bapak untuk mencarikan tanah. Saya tidak akan bocorkan rahasia Panata kepada siapapun. Saya jamin. Oke. Kalau Anda bocorkan, Anda akan tahu rasanya. Luar biasa. Ya, tapi suasananya terlalu sepi. Karena penghuninya hanya beberapa orang saja. Hai Roy, lihat nih siapa tamu kita. Halo Bung Leo. Halo Bung Ra. Tumben, ada angin apa nih? Saya cuma mampir. Mau tahu perkembangan Nona Leni. Bung Leo, seumur hidup saya tidak akan bisa melupakan pertolongan Anda terhadap Leni.
perbuatan Anda sangat luar biasa sekali. Saya hanya melakukan apa orang lain yang pasti akan melakukannya juga. Terima kasih atas pujiannya. Apa Anda ada acara malam ini? Kebenaran enggak. Cuma saya mau jalan-jalan ke perbukitan. Gimana kalau kita pergi ke disco, ke pub, ya sekedar minum-minum? Terima kasih. Saya tidak suka dansa. Ikut aja, Leo. Nggak dansa juga nggak apa-apa kok. Lain kali saja. Terima kasih. Begini, Bung Leo. Saya minggu depan harus berangkat keluar kota. Dan kebetulan malam ini saya ada waktu. Jangan menolak dong tawaran saya. Gitu, kita ketemu di sini nanti malam jam 9. Yup. Malam, Om. Gak apa-apa. Halo. Akhirnya kamu ketemu kembali dengan Leo. Kita berhutang budi pada anak muda yang baik ini. Maka dari itu, Om, saya sama Leni mau traktir Leo malam ini. Yuk, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Maaf, Om. Saya mau tanya. Hari ini saya ada janji. Oke. Biar saya antar. Yuk, silakan. Kelihatannya Leo sangat baik. Saya senang sama dia. Anak muda seperti dia sudah langka, tenang, rendah hati, dan tidak serakah. Ngomong-ngomong, gimana bisnis real estate, Om? Bagus, semua lancar. Om sedang merencanakan membangun super mall. Bagus dong, Om. Terima kasih makan siangnya. Sudah bertahun-tahun, saya tidak menikmati masakan rumah. Kamu bisa datang kapanpun kamu sempat. Kalau kamu tidak keberatan, kapan-kapan antarkan saya melihat kuda-kuda kamu. Kenapa keberatan? Saya malah senang sekali loh. Saya suka kuda karena sangat menyenangkan dan setia. Juga gagah dan mengagumkan. Oke, saya pergi dulu. Sampai nanti. Ya. Ya? Sepertinya kamu ada yang lupa. Lupa. Apa? Kamu lupa memberi komentar tentang parfum saya. Saya sangat terbawa perasaan bahagia yang sudah lama saya tidak rasakan. Sampai-sampai saya lupa berikan komentar. Hari ini saya memakai parfum yang lembut sekali. Obsession namanya. Obsession. Kamu tahu artinya obsession itu? Iya. Goda. Selamat, Leo. Kartu As sudah dalam genggaman. Tidak lama lagi, semua akan jatuh dalam pelukan.
Kalau pengakuannya dari Brunei ternyata bohong, tapi pernyataannya kenapa dia harus bohong ya? Saya semakin tertarik jadinya. Selamat sore, Bu Leo. Selamat sore. Tampaknya Anda sibuk belakangan ini. Ya, saya harus mengikuti berbagai macam rapat. Malam ini, saya terpaksa harus keluar. Soalnya diundang untuk pesta kecil yang dadakan untuk saya. Saya harap Bu Leo tidak tersinggung. Karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Silakan. Apa betul Bung Leo dari Brunei? Kenapa? Ada masalah apa? Saya dari Brunei, Dubai, Amerika, bahkan dari penjara sekalipun. Ada urusan apa dengan saya? Bagi saya gak ada masalah. Bung Leo kan tahu, Bung Leo dan saya sudah seperti sahabat lama. Ya? Tapi yang saya tidak suka, ada orang yang kasar kusuk tanya kiri kanan tentang diri Anda. Siapa ini? James Bond? Bung David. Dia ngotot meyakinkan saya bahwa dia pernah melihat Anda sebelumnya. David. Biarkan saja. Memang banyak orang yang punya perhatian terhadap saya. Bung David tidak terkecuali tampaknya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.